Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar Paskibraka, Saudara. Sebanyak 32 calon pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bengkayang untuk 17 Agustus mengikuti tes antigen COVID-19. Dua calon Paskibraka dinyatakan positif dan dipastikan gagal untuk mengikuti diklat dalam beberapa pekan ke depan. Ketua Tim Pendidikan dan Latihan Paskibraka Kabupaten Bengkayang, Sutrisno, menyampaikan sebanyak 32 siswa dan siswi calon Paskibraka yang dipanggil untuk mengikuti pendidikan dan latihan atau diklat di tingkat Kabupaten Bengkayang. Pemanggilan dilakukan hari ini untuk mengikuti masa karantina, namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan tes swab antigen untuk memastikan para calon Paskibraka bebas COVID-19. Sutrisno menjelaskan dari tes antigen yang dilakukan ada dua calon Paskibraka yang terindikasi positif COVID-19. Positif itu otomatis ya tetap kita tidak akan ikutkan di dalam tingkat pelatihan tahun ini. Dan bagi mereka-mereka ini yang negatif akan kita lanjutkan untuk diikutkan dalam diklat Paskibraka Kabupaten Bengkayang tahun 2021. Sutrisno menerangkan pendidikan dan latihan calon Paskibraka ini akan berjalan kurang lebih 2 minggu. Latihan dan pendidikan akan dilakukan secara ketat dan memastikan sesuai dengan protokol kesehatan.